adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran ya. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui sebuah lingkaran ini ya dengan pusat di O. Kemudian diketahui lagi sudut pusat POQ itu besarnya 72 derajat. Panjang busur PQ 35 cm. Nah, ini sudut pusat QOR tidak diketahui ya berapa. QR panjang busur juga tidak diketahui berapa. Nah, sekarang kita hitung sama-sama keliling lingkarannya yang ditanyakan dengan bantuan rumus panjang busur ya. Di sini yang diketahui panjang busurnya adalah PQ ya. Jadi kita bantu dengan panjang busur PQ. Panjang busur PQ itu adalah sama dengan sudut POQ, sudut pusatnya ya, per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian kita masukkan angkanya sekarang ya. PQ 35, berarti 35 sama dengan sudut POQ-nya adalah 72. Kita tulis 72 per 360. Kali keliling lingkaran. Nah, 72 sama 360 itu masing-masing bisa dibagi 72 ya. Nih. Bagi 72. Hasilnya adalah 72 bagi 72 1 ya. Kemudian ini 360 bagi 72 hasilnya adalah 5. Nah, berarti dapat saya tulis seperti ini. 35 sama dengan 1 per 5 kali keliling lingkaran. Nah, ini kemudian adik-adik kalikan ya. 35 kali 5 itu hasilnya adalah 175. Kita tulis 175. Sama dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkarannya sudah ketemu, berarti sudah dapat kita simpulkan. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 175 cm. Oke, terima kasih. Semoga paham.